back to the class. Untuk topik kali ini, kita akan membahas mengenai guest relation officer dengan how to handle the complaint. Learning outcome-nya adalah sebagai berikut. Teman-teman, pernahkah mendengar istilah guest relation officer? Ya, guest relation officer adalah salah satu section di front office yang biasa disingkat menjadi GRO. Tugas utama dari seorang GRO adalah melakukan handling VIP guest saat tamu tersebut akan menginap di hotel dan hingga tamu tersebut meninggalkan hotel. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan videonya sebagai berikut. Sebagai guest relation officer, yang paling penting diperhatikan adalah komunikasi face to face. Perhatikan body language-nya seperti cara menunjuk dan cara menjabat tangan, dan juga tersenyum dan cara melakukan eye contact ke tamu. Selain itu, guest relation officer harus mempunyai communication skill yang baik. Karena GRO selain berinteraksi dengan tamu, GRO tersebut juga harus berkoordinasi dengan departemen lain atau section lain. Sebagai contoh, berinteraksi dengan departemen housekeeping ataupun dengan departemen F&B service. Shall we check in? Do you like seafood? Yes, of course. That's great because we have one of the most popular seafood restaurant in Jakarta. It's located at the third floor. The name is House of Seafood. You could come visit us. Sounds great. Yeah, really. And do you like spicy food? Spicy food? I like it too. Really? Because we have the Thailand restaurants located at the third floor. So, Shadin, please come over here. Oke, teman-teman, sudah jelas mengenai GRO? Selanjutnya adalah materi mengenai how to handle the complaint. Yang paling penting dalam handle the complaint adalah sebagai staff hotel, mendengarkan dan mengetahui jenis keluhan tamu tersebut. Hal ini supaya kita bisa ambil quick action-nya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contoh komplainnya bisa jadi mengenai masalah electrical, ataupun masalah sistem, atau masalah komunikasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan videonya. So this is our room? Yeah, I think so. So we go. What is this? Oh my god, what is this? I'm sorry, this is the room. Can I explain it? Ada hal-hal penting yang perlu teman-teman lakukan saat menghadapi keluhan tamu. Yang pertama adalah, teman-teman mendengarkan keluhan tamu dengan baik, sehingga kita bisa mengidentifikasi jenis keluhannya. Yang kedua, tunjukkan empatinya saat tamu sedang mengeluh. Yang ketiga, pentingnya quick action untuk mengatasi keluhan tamu tersebut. Nah, jenis keluhan tamu itu yang menjadi kuncinya untuk kita bisa melakukan quick action-nya. I'm sorry, I do apologize for this one, for the mistake. First, let me escort you to the cafeteria. I'll make it. I'm sorry, it's possible. You okay, honey? Housekeeping department, this is Justine. How may I assist you? Hello, this is Justine. This is Evan.
guest relation for Mr. and Mrs. Tadi. I have the problem with the penthouse room. The room still dirty and not ready yet. Can you please send housekeeping team to quickly clean up the room? Okay, I'll be there. Thank you. Okay, thank you. As our apology, we will give you one extra night for free. We hope you enjoy your stay at this hotel. Untuk latihan kali ini, kita akan menggabungkan antara GRO dengan handling complaint. Jadi, tugasnya adalah yang pertama, siswa menjadi GRO dan melakukan persiapan untuk menyambut tamu VIP serta melakukan prosedur check-in untuk VIP guest. Yang kedua, GRO tersebut menerima keluhan dari tamu VIP. Yang ketiga, GRO langsung mengklasifikasikan jenis keluhan tamunya agar bisa diambil tindak lanjut atau quick action-nya agar masalah tersebut bisa selesai. Sudah siap teman-teman? Selamat mencoba! Terima kasih and have a good day!